بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Alhamdulillah dapat kita bertemu dalam satu diskusi ya, yang dinamakan e-diskusi tentang buku Fajar Faraid, yang mana buku ini membicarakan tentang ilmu faraid, yang mana buku ini adalah asas, menceritakan tentang asas ilmu faraid, yang mana ia sesuailah bagi mereka-mereka yang tidak tahu ilmu faraid, dan juga manfaat juga bagi mereka yang tahu tetapi nak merefreshkan, mungkin dah terlupa, kita refreshkan balik ilmu faraid ni, yang mana ilmu ini sangat berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mensarankan supaya ilmu ini dipelajari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allimul faraida mu'allimuha, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu faraid ni kepada manusia. Fa innaha nisful ilm, bahwasanya ilmu faraid ni adalah separuh daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in, dan ilmu ini juga merupakan ilmu yang mula-mula sekali. Yunza'u minal ummati, yang diangkat daripada umatku, diangkat ilmu itu dengan kematian ulama, ulama yang mengetahui ilmu faraid. Jadi seeloknya lah kita sebagai penuntut ilmu mendalami ilmu faraid supaya ilmu ini sentiasa ada dalam masyarakat. Yang paling penting sekali, kita kena tahu bahawa hukum pembahagian pusaka secara Islam ni perlu wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Itu paling penting sekali. Adapun tentang pembahagian tu, hukum dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah bagi satu kampung tu ada, mesti ada seorang yang tahu pembahagian pusaka. Buku ini terhasil terlahir setelah saya mengikuti beberapa pengajian faraid, terutamanya di di Mesir, iaitu dengan Ustaz Jabal Alamsyah daripada Indonesia, yang mana Ustaz Jabal telah membuat satu bengkel ataupun kelas secara intensif yang melibatkan teori dan praktikal selama 15 hari, tiga peringkat, 5 hari, setiap peringkat tu 5 hari, yang mana apabila kita selesai tamat pengajian dengan Ustaz Jabal di kelas tersebut, insyaAllah kita akan dapat melakukan pembahagian faraid kepada ahli-ahli waris yang berhak, insyaAllah. Dan buku ini juga terhasil, selain daripada itu, setelah saya mengikuti beberapa pengajian dengan syekh-syekh di Mesir, antaranya Syekh Ahmad Al-Hajjain dan juga Syekh Atiyah. Dan selain itu, saya merujuk beberapa buah kitab-kitab yang kita boleh tengok dalam buku tu, di bab rujukan, di tajuk rujukan, dan juga di laman web, web-web dan artikel-artikel yang berkaitan dengan ilmu faraid. Saya seperti tercatat Hilmi Hanis bin Muhammad, berasal daripada Negeri Sembilan. Kita teruskan dengan e-diskusi kita. Sesi yang pertama, kita ada dalam e-diskusi ini, kita ada beberapa sesi sebab kita nak masukkan dalam YouTube, jadi kita tak boleh panjang, kita mungkin ada dalam tempoh 10 minit saja. Sesi yang pertama, definisi faraid. Apa itu faraid secara istilah, adapun secara bahasa tu kita boleh tengok sendiri dalam kitab.
sebab ini saya panggil asas, asas dari ilmu faraid. Okey, nak cari detail tu insya-Allah saya sedang menulis okey buku yang Fajar Faraid yang baru yang melibatkan semualah. Yang ni buku secara asas saja. Okey, apa itu faraid muka surat 10? Okey, dalam diskusi ini juga saya tak mau bincangkan semua sebab dinamakan diskusi, cuma saya ambil beberapa tajuk yang penting saja, bab-bab yang penting saja untuk kita diskusikan. Okey. Apa itu faraid? Okey, ilmu faraid atau mawaris, selain pada faraid, ia juga dinamakan sebagai ilmu mawaris, ialah ilmu yang membahaskan tentang yang pertama pembahagian pusaka kepada ahli waris yang berhak. Ini dinamakan panggil pemahaman, pemahaman ataupun fiqh, pembahagian pusaka kepada ahli waris yang berhak. Okey, yang kedua, kaedah-kaedah pengiraan yang tertentu sehingga dapat menentukan bahagian setiap ahli waris tu, dinamakan al-hisab ataupun pengiraan. Jadi ilmu faraid ini dia melibatkan dua disiplin ilmu, al-fiqh dan al-hisab, pemahaman dan pengiraan. Itu antara kelebihan ilmu faraid ini berbanding dengan ilmu-ilmu fiqh yang lain. Okey. Itu adalah ilmu faraid. Okey, kita akan sambung untuk sesi yang kedua insya-Allah. Wallahu a'lam.